إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari syarah doa-doa atau tafsir ayat-ayat doa di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji doa yang terdapat dalam suratul Imran, surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat yang ke-7. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tumil qulubana 'anil haqq, jangan engkau simpangkan hati-hati kami dari kebenaran. Ba'da an hadaitana ilaihi, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami kepada jalan yang hak tersebut. Wasallimna mimma asabal munharifina almailina 'anil haqq, dan selamatkanlah kami ya Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang menimpa orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Selamatkan kami. Wa hab lana rahmatan, dan anugerahi kami rahmat yang luas. Rahmatan wasi'atan min 'indik, rahmat yang luas yang bersumber darimu, yang mana segenap rahmat itu datang darimu ya Allah. Tahdi biha qulubana, yang mana dengannya engkau memberikan hidayah petunjuk kepada hati-hati kami. Wa ta'simna biha min ad-dalal, yang dengannya engkau menjaga kami dari ketersesatan. Innaka ya Rabbana, sesungguhnya engkau wahai Rabb kami, Al-Wahhab ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu al-asma'ul husna. Al-Wahhab maknanya adalah kathirul ata, yang banyak sekali memberi. Nanti insyaallah akan kita sebutkan tafsiran Al-Wahhab secara lebih detail. Ya, ini dia doanya ar-rasikhuna fil ilmi, doanya para ulama, bahkan bukan sembarang ulama. Mereka ini ulama-ulama khusus yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat yang ketujuh dalam surat Ali Imran, ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ini doa mereka. Mereka minta supaya mereka tidak menyimpang dari kebenaran, tidak diselewengkan hati mereka dari kebenaran setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka.
dan mereka minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu. Artinya, orang-orang yang berilmu jelas petunjuk yang ada pada diri mereka, jelas petunjuk yang lebih banyak. Lebih jalan mereka lebih terang benderang daripada kita-kita ini. Kita bukan ulama. Kendati demikian, mereka para ulama ini yang kokoh keilmuannya ini justru berdoa seperti ini. Mereka takut hati mereka itu tergelincir. Tergelincir, menyimpang dari kebenaran setelah mereka mengenal kebenaran. Kalau seperti ini doa-doa orang yang kokoh keilmuannya, maka kita-kita ini yang bukan ulama, apalagi yang kokoh keilmuannya, maka harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan di atas hidayah. Ya. Ayat sebelumnya, ayat yang ketujuh, ini berbicara tentang Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ada di antara ayat-ayatnya yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu sebagian besar ayat-ayatnya ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat adalah yang maknanya jelas, terang benderang. Orang yang menguasai bahasa Arab langsung bisa faham. Ya. Ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang tidak membutuhkan kepada penjelasan ayat yang lain. Sudah cukup jelas dan terang benderang. Ya, contoh misalkan ayat yang berbicara tentang uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Ini ayat yang muhkamat. Ayat yang berbicara tentang rukun Islam. Ya. Wajibnya salat, wajibnya puasa di bulan Ramadan, wajibnya zakat. Ini semuanya ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang tidak multi tafsir. Jelas. Dan ini sebagian besar Al-Quran semuanya adalah ayat-ayat muhkamat. Ada sebagian kecil ayat-ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Dia butuh penjelasan kepada ayat yang lain atau butuh penjelasan dari hadis Rasulullah, tafsirannya Rasulullah. Ya. Ayat-ayat yang mutasyabihat ini diilmui oleh segelintir hamba Allah Subhanahu wa taala yang kokoh keilmuannya. Ya. Di antaranya para nabi, kemudian para ulama yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Mereka mengetahui makna dan maksud dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Sebagian di antara orang yang berilmu mengetahui, sebagian lagi tidak. Ya. Jadi bertingkat-tingkat pemahaman mereka terkait ayat yang mutasyabihat. Nah, orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya disebutkan dalam ayat ini. Mereka mengimani ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabahat itu sumbernya sama, datang dari Allah. Mustahil bertentangan, mustahil bertolak belakang. Kalau ada yang tidak mereka fahami dari ayat yang mutasyabihat, mereka kembalikan kepada ayat yang muhkamat. Mereka tidak mempertentangkan antara ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Ini ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Mereka mengimani seluruh ayat Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia datang dari Allah, mustahil dia saling bertentangan. Adapun orang-orang yang menyimpang hatinya, walladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ada penyimpangan dalam hatinya, mereka mencari-cari takwil ayat yang mutasyabihat itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka pertentangkan dengan ayat yang muhkamat karena ada penyakit dalam hati mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka memunculkan fitnah. Fitnah bagi orang-orang yang awam, sehingga orang-orang awam itu tertipu
ya. Contoh misalkan ayat yang berbicara tentang bahwasanya nabi itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sebagian orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka mengatakan khatam di sini bukan penutup artinya. Mereka bilang khatam di sini adalah cincin, perhiasan. Jadi kata mereka, Nabi Muhammad itu adalah perhiasannya para nabi, tapi bukan nabi terakhir. Ya, bisa jadi akan muncul nabi setelah Nabi Muhammad, na'udzubillah. Ini meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang lainnya yang menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi akhir zaman, dan meninggalkan sekian banyak hadis-hadis sahih yang berbicara bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'di, kata Rasulullah SAW. Nah, ini disebarkan khatamun nabiyyin, itu pemahaman yang menyimpang terkait ayat tersebut, disebarkan, memunculkan fitnah di tengah-tengah orang awam. Akhirnya orang-orang awam banyak yang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Ini contoh. Ini orang-orang yang punya penyimpangan dalam hati mereka. Adapun orang-orang yang kokoh keilmuannya, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi. Mereka mengatakan kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Kullu min 'indi rabbina. Semuanya, baik yang muhkamat dan mutasyabihat, itu semuanya bersumber dari Allah. Kalau dia bersumber dari Allah, mustahil dia saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mustahil ayat yang mutasyabihat bertentangan dengan ayat yang muhkamat, mustahil. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, menghayati maknanya, mereka pelajari ayat-ayatnya. Kalau mereka mentadabburinya, niscaya mereka akan yakin bahwasanya Allah itu benar-benar bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah, Zat yang Maha berilmu dan Maha sempurna. Dan mustahil mereka akan menemukan pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, antara ayat yang mutasyabihat dan ayat yang muhkamat, mustahil. Ya. Nah, orang yang kokoh keilmuannya mengimani seperti ini. Semuanya, semua ayat itu diimani, tidak mereka pertentangkan antara ayat satu ayat dengan ayat yang lain. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidaklah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran melainkan ulul albab, orang-orang yang berakal, para ulama, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tidak ada penyakit dalam hatinya. Ini yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan ini yang inilah orang-orang yang ketika mereka membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan manfaat, keberkahan untuk mereka. Al-Quran akan membimbing mereka. Nah, setelah ayat ini Allah menyebutkan doa mereka, doa ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ini doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan atau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan kami hidayah. Hidayah ada dua, kita sudah bahas, hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa taufik. Jadi yang berdoa seperti ini bukan sembarang orang, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang kokoh keilmuannya. Toh mereka takut, takut sekali hati mereka itu tergelincir setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka khawatir tergelincir. Az-zaik, khawatir terjatuh dalam zaik. Apa itu zaik? Al-mail 'anil istiqamah wal inhiraf 'anil haqq. Zaik itu artinya al-mail, condong. Ya.
condong atau menyimpang, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari jalan istiqamah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah al-wahhab. Apa itu al-wahhab? Salah satu nama Allah, ismun min asma'illahi ta'ala al-husna min siyagil mubalaghah. Ya, kalau kita mendengar al-wahhab, maka ini kalau dalam bahasa Arab dia wazannya fa'al, polanya al-fa'al, fa'al ini memberikan makna mubalaghah, sangat banyak memberikan pemberian, bukan hanya sekedar memberi sekali dua kali, tapi sangat banyak, bahkan tidak putus-putusnya memberikan pemberian. Ya. Al-Wahhab satu akar kata dengan al-hibah yang maknanya adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wadhi wal aghradhi. Al-Wahhab juga artinya yang banyak sekali memberikan pemberian, namun dia tidak mengharapkan pamrih dari pemberiannya, tidak mengharapkan balas jasa, tidak mengharapkan imbal balik dari pemberiannya tersebut. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita makhluk manusia, kalau kita memberi biasanya kita mengharap imbal balik atau ada pamrih, ada udang di balik batu kalau kita memberi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia berinfak menderma kepada segenap makhluknya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan segenap isinya sampai dengan detik ini dan sampai seterusnya, dan akan terus memberi hambanya nanti di surga, surga yang kekal abadi, tidak ada putus-putusnya, dan Allah sama sekali tidak butuh imbal balik, tidak butuh, dan tidak akan mampu kita membalas sedikit saja kebaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kebaikan Allah yang tidak terhitung, kebaikan Allah yang ada pada jasmani kita saja la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya. Ini makna al-wahhab, ya, indah maknanya, zat yang maha memberi dengan pemberian yang tanpa batas, tidak pernah bosan-bosannya memberi, dan dia tidak mengharapkan imbal balik dari pemberiannya. Ini makna al-wahhab. Taib. Yang berdoa dengan doa ini, jemaah sekalian, mereka adalah ar-rasikhuna fil ilmi, yang dipuji oleh Allah dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Contohnya masih juga dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah di ayat yang ke syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Ini Allah bersaksi tentang la ilaha illallah. Kemudian Allah juga menjadikan para malaikat bersaksi tentang la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan para ulama ahlul ilmi sebagai saksi la ilaha illallah. Ini cukup menjadi bukti akan keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah jadikan mereka saksi setelah Allah dan setelah para malaikat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama yang berilmu, orang-orang yang berilmu tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Qur'an, tentang tafsirannya, bagaimana mengamalkannya, berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bagaimana mengamalkannya dengan baik dan benar. Allah mengatakan hanya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali Rasulullah menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya. Seperti misalkan Rasulullah menyifatkan mereka itu fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli ana 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi
tidak berilmu atau kurang ilmunya, itu seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Bayangkan, orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan ahli ibadah, keutamaan orang yang berilmu itu seperti keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan para sahabat beliau yang derajatnya paling rendah. Luar biasa. Nah, orang-orang yang punya derajat tinggi inilah yang justru berdoa minta ketetapan hati di atas kebenaran, di atas petunjuk Allah. Padahal mereka orang yang berilmu. Ya. Mereka khawatir, takut sekali ya, menyimpang setelah mengetahui kebenaran. Karena betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu. Setelah dia tahu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia meninggalkan ilmu tersebut, tidak mengamalkannya, dan jadilah dia orang yang menyimpang. Banyak kisah-kisah orang yang na'udzubillah bahkan sampai murtad. Sampai murtad. Ya. Ada seorang dulunya dia terkenal sebagai orang yang alim, seorang yang berilmu. Bahkan dia punya karya tulis yang banyak sekali. Bahkan dia membela tauhid. Namun dia banyak berdebat dengan ahli filsafat, ahlul kalam. Dia banyak berdebat dengan ahlul kalam, dia mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat tentang ketuhanan. Nah, ilmu filsafat kalau berbicara tentang ketuhanan tidak pakai dalil, murni pakai akal. Akhirnya sedikit demi sedikit dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dia murtad. Dan dia mati dalam keadaan murtad orangnya. Padahal dulunya dia punya karya tulis banyak sekali. Membela tauhid bahkan. Ini yang kita takutkan. Ya. Akhir hayat kita, na'udzubillah, jangan sampai menyimpang. Makanya perlu kita banyak-banyak mengucapkan doa ini jemaah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa huwa istiqamatul qulub. Yang dimaksud di sini adalah istiqomahnya hati ala ma yuhibbuhu Allah taala wa yarda. Istiqomahnya hati kita di atas perkara-perkara yang dicintai dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabat ala dzalik, dan konsisten, kokoh, tegar di atas jalan yang hak tersebut sekalipun banyak ujian dan cobaannya. Sekalipun banyak onak dan durinya. Di sini perhatikan, mereka bertawassul dengan nama Allah Rabb, Rabbana. Kita tahu salah satu tiga cakupan makna Rabb adalah ya Allah, Engkau adalah penciptaku, Engkau yang memiliki aku, dan Engkau yang mengatur segalanya. Makanya ketika kita mengucapkan Rabbana, seakan-akan kita mengatakan ya Rabbana, ya mudabbira umurina, wahai zat yang mengurus segenap urusan kami. La tumil qulubana ba'dal huda, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Alladhi an'amta bihi alaina, yang mana petunjuk itu datang darimu. Ini juga termasuk tawassul dalam doa, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ini termasuk tawassul dalam doa, dan salah satu sebab terkabulnya doa, mengakui nikmat Allah kepada kita. Ya. Kita akui hidayah itu bersumber dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah diberikan kepada kita, jangan sampai kita lepas dari hidayah tersebut. Jadi dia bertawassul dengan dua hal di sini. Yang pertama bertawassul dengan nama Allah yaitu Rabb, Rabbana. Kemudian bertawassul dengan pengakuan akan nikmat Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah. Kemudian yang diminta di sini adalah wahab lana min ladunka rahmatan, dan anugerahilah kami dari sisimu rahmat.
innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Al wahhab itu maha berbuat ihsan dan kebajikan, itu makna al wahhab. Tiga berarti tawassulnya, ya. Yang ketiga ini apa? Innaka antal wahhab, menggunakan nama Allah al wahhab. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama, ciri-ciri doa terbaik adalah yang di dalamnya terkandung tawassul menggunakan nama-nama Allah, tawassul menggunakan sifat-sifat Allah, tawassul menggunakan pengakuan akan nikmat Allah dan pengakuan dosa kita. Ya. Itu adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Taib. Dan kalau kita perhatikan, doa Rasulullah SAW juga diriwayatkan kebanyakannya minta ketetapan hati di atas petunjuk. Karena hati kita ini yang menguasainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bolak-balikkan sekehendak dia. Coba saja kalau kita renungkan, ya, hati kita ini gampang sekali berbolak-balik. Kadang-kadang kalau kita bangun pagi misalkan, kita tidak tahu, tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu dalam hati kita, perasaan tidak enak. Kadang-kadang kita bangun dalam keadaan gembira, plong. Kita tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Coba saja buktikan betapa sering kita, misalkan jalan, ada dua pilihan, jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Kita sudah berencana mau jalan ke kanan, tiba-tiba sudah sampai di pertigaan kita jalan ke kiri. Ini bukti kata para ulama yang saya dengarkan dari Syekh Dr. Khalid As-Sabat, ini bukti bahwasanya hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, dibolak-balik oleh Allah sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh sekali petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah agar hati kita ini dibolak-balik sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, diarahkan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibalik hati kita jadi orang yang menyimpang. Tadinya mengamalkan sunnah jadi orang yang meninggalkan sunnah. Na'udzubillah. Tadinya jadi orang Islam jadi orang murtad. Na'udzubillah. Betapa banyak orang yang seperti itu. Makanya Nabi sering kali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana au tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini kita di zaman fitnah seperti saat ini harus banyak-banyak kita berdoa menggunakan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana, dan juga doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena begitu banyak orang yang murtad, bahkan terang-terangan dia murtad. Na'udzubillah. Bangga dia murtad. Betul, banyak orang masuk Islam tapi banyak juga orang yang murtad. Na'udzubillah. Bahkan tidak jarang ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Ya, murtad karena suaminya, murtad karena ikut istrinya, na'udzubillah. Atau murtad karena ikut pemahaman yang menyimpang. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, na'udzubillah, dan jangan sampai terjadi pada anak keturunan kita. Maka kita berdoa. Ya, boleh kita supaya cakupan doa kita itu lebih umum untuk keluarga kita, kita menggunakan sighatul jama'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami. Maksudnya saya, istri saya, anak saya, semua keluarga saya, tetapkan kami di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Boleh kita berdoa, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Itu maknanya. Dua-duanya adalah doa yang sahih bersumber dari Rasulullah SAW, yang maknanya mirip dengan doa dalam Ali Imran ayat yang ke-8 ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya,
Ini dia jamaah sekalian. Kemudian diantara fawaid dari ayat yang kita baca yang mengandung doa yang mulia ini, yang pertama, annal ilma billahi ta'ala huwa asraful ulumi ala al-itlaq. Ya, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu yang paling agung, paling kita butuhkan secara mutlak. Ya, kenapa? Karena perhatikan, di setiap lembaran Al-Quran yang kita baca pasti kita menemukan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita menemukan Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Kalau ada doa di dalam Al-Quran, kita akan temukan di situ nama Allah. Kita dituntut untuk bertawassul menggunakan nama Allah dalam doa. Nah, kalau kita fahami makna dari nama-nama Allah ini, maka semakin kuat doa kita, ya, semakin bertambah kita taufik untuk kita dalam beramal saleh. Makanya semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah yang paling mulia. Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi, kata para ulama. Ilmunya suatu mulianya suatu ilmu itu bisa dilihat dari tingkat kemuliaan objek ilmu tersebut. Objek ilmu tentang al-asma'ul husna adalah Allah, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang mempelajari tentang Allah itu ilmu yang paling mulia. Yang kedua, anna rusukha fil ilmi huwa qadrun zaidun ala mujarradil ilmi. Ar-rusukh, kokohnya keilmuan, karena disebutkan dalam ayat ini, yang berdoa dengan doa ini adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Jadi derajat orang-orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka adalah orang-orang yang rusukh fil ilmi, kokoh keilmuannya. Ini derajat yang paling tinggi di antara mereka. Jadi ar-rusukh fil ilmi yaqtadi an yakuna aliman muhaqqiqan, betul-betul berilmu dan dia mengamalkan keilmuannya, dia amalkan keilmuannya, bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmunya banyak dan kokoh, bukan hanya sekedar banyak dan kokoh, tapi dia mengamalkan juga ilmunya. Ini ar-rasikhuna fil ilmi, dan semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Yang ketiga, anna su'al Allah ta'ala ath-thabata 'ala al-iman huwa a'zamu maqasid asy-syari' al-matlubah. Meminta kepada Allah tsabat, ketetapan hati di atas iman sampai kita diwafatkan oleh Allah, ini termasuk tujuan yang paling agung, tujuan yang terbesar. Karena siapa yang menjamin kita ini akan tetap berada di atas keislaman? Kita tidak tahu jamaah sekalian. Maka perbanyak meminta kepada Allah. In tasduqillah Allahu yasduqka. Kalau kita jujur kepada Allah, minta supaya kita diwafatkan di atas Islam dan iman, maka Allah pun akan jujur, Allah pun akan menganugerahkannya kepada kita semua. Yang berikutnya, yang keempat, yan bagi lil abdi an yastahdhira dauman ni'am Allah taala alaihi wa khassatan ni'mat ad-din. Wajib bagi kita untuk senantiasa menghadirkan nikmat-nikmat Allah, harus kita ingat-ingat. Saya syukur saya dijadikan makhluk hidup oleh Allah. Syukur saya tidak dijadikan batu, pohon. Syukur saya dijadikan manusia, makhluk hidup dari kalangan manusia. Saya tidak dijadikan hewan. Syukur saya dijadikan orang Islam, karena banyak manusia, bahkan lebih banyak manusia yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang Islam dan beriman, syukur saya diperkenalkan kepada sunnah Rasulullah SAW, karena betapa banyak orang-orang tidak mengenal dan tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Syukur saya sehat, syukur saya masih punya kedua orang tua, syukur saya punya kendaraan, walaupun kendaraannya cuma satu, tapi bisa mengantar ke masjid. Syukur saya masih punya dua kaki, banyak orang tidak punya kaki. Itu harus sering kita hadirkan dalam hati kita, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit,
dan agar hati kita tetap tawadhu, rendah, rendah hati. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman, nikmat taufik. Kita bisa berada di sini, bisa menuntut ilmu, itu nikmat taufik. Bahkan nikmat ilmu dan nikmat taufik ini nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat duniawi lainnya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu aw fa bidzalika yafrahu fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlullah, anugerah dari Allah dan nikmatnya. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Dengan rahmatnya, katakanlah dengan Al-Quran, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Dengan itu hendaklah mereka bergembira, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Allah tidak memerintahkan kita untuk bergembira karena banyaknya harta kita, ya, tingginya kekuasaan dan jabatan kita. Tapi Allah perintahkan kita bergembira karena Allah berikan kita Al-Quran, berikan kita hidayah. Karena tidak ada bandingannya nikmat tersebut. Yang kelima, kama anna tawassula ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, kadhalika yatawassalu ilaihi bi sifatihi al-manfiyah anhu ta'ala. Ya. Jadi intinya, dalam berdoa kita perbanyak bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ya. Yang keenam, ahammiyatut tawassuli ila Allah taala bi ni'amihi ba'da id hadaitana. Kita juga perlu bertawassul dengan menyebut nikmat-nikmat Allah, mengakui nikmat Allah, karena dalam doa ini disebutkan ba'da id hadaitana, hadaitana, Engkau yang memberikan kami hidayah ya Allah. Yang ketujuh, innal insana la yamliku qalbahu. Ini yang tadi saya sampaikan. Manusia itu tidak bisa memiliki dan menguasai hatinya sendiri. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan hati orang lain. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan qala Allah qala Rasul. Adapun yang memberikan hidayah, apakah orang mau menerima apa yang kita sampaikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak meminta kepada Allah agar saudara-saudara kita atau mungkin orang tua kita atau istri atau anak kita yang belum mau menerima sunnah, agar Allah memberikan mereka hidayah menerima sunnah. Karena yang menguasai hati mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis disebutkan inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balik sekehendaknya. Kemudian yang ke-8, anna at-takhliyata takunu qabla at-tahliyah. Ya. Jadi yang dianjurkan pertama kali adalah kita menyucikan terlebih dahulu hati kita, baru kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Di sini ayat ini mencontohkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan simpangkan hati kami ini, menyimpangnya hati ini penyakit. Kita minta supaya jangan ada penyakit itu dalam hati kita. Baru setelah itu kita minta tambahan rahmat, wahab lana min ladunka rahmah, supaya diisi hati kita dengan taufik, dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, annal ata'a yakunu ala qadril mu'ti. Pemberian itu kadarnya sebanding dengan kemuliaan yang memberi. Semakin mulia memberi, maka semakin mulia yang memberi, berarti pemberiannya itu akan semakin besar. Itu makanya kita
memperbanyak meminta rahmat dari sisi Allah. Artinya Allah yang memberikannya kepada kita. Kalau Allah langsung memberikannya kepada kita, maka pemberiannya sudah pasti besar, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam ayat ini dicontohkan wahab lana min ladunka rahmatan, anugerahi kami dari sisimu ya Allah, engkau, kami ingin engkau memberikan kami rahmat. Kalau engkau yang memberi, pasti pemberiannya besar, agung, tanpa batas. Beda kalau pemberian makhluk, ya, sudah sedikit ada maunya minta ganti atau minta berlipat ganda bahkan kembaliannya, itu makhluk. Kemudian yang terakhir, anna kullal khalqi la ghina lahum an du'a'i rabbihim fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Setiap hamba tidak bisa lepas dari kebutuhannya kepada Rabb mereka, maka wajib mereka senantiasa berdoa meminta kepada Ar-Rabb, meminta kemaslahatan, kemanfaatan, dan terhindar dari kemudaratan. Ya. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menambahkan untuk kita taufik, dan menjadikan kita sabat di atas Islam dan iman, serta di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.